Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdun uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza syamsun badat karumaihina sallani isyraqin wa qur'anan tada hizban fa'aktar bitti'adhin ma'adab wa kuduri kalbin khashi'an wa murakkila hatta idza syamsun, sampai pada saat telah terbit apa matahari, tanpa apa matahari, badat yakni terbit apa matahari. Samsul ini menjadi fa'il dari fi'il yang dibuang. Fi'il yang dibuang itu ditafsiri dengan badat. Aslinya hatta idza badat syamsun badat. Karena idza ini tidak bisa masuk kepada isim, syamsun ini kan isim. Sehingga bila mana telah terbit apa matahari, badat yakni terbit. Karumaihina, rumaihina ini, rumaihun, tasbir dari rumpun, tombak. Setinggi tombak kita, sholat, maka sholat siapa orang diisyrakin karena isyrak, yakni melakukan sholat isyrak. Qur'anan tala, asalnya wa tala qur'anan, dengan membaca Al-Qur'an. Berapa banyak izban satu hizib apa satu juz apa satu fa'aksara atau lebih dari satu hizib. Membaca Al-Quran bisti'adin dengan mengambil peringatan. Itti'al itta'adha asalnya wa'adhan. Membaca Al-Quran sambil mengambil peringatan dari apa yang dibaca. Ma'adabin beserta adab. Wahuduri korbin dan hadirnya hati. Khosyi'an halik khusyuk. Wamurotilan dan secara tartil dan mentartilkan. Wamurotilan artinya setelah melakukan beberapa wirid-wirid, sejak setelah selesai salat subuh banyak yang dilakukan, ya. Baca ini, zikir, doa dan seterusnya, itu belum turun itu. Sehingga bila mana matahari sudah terbit dan agak tinggi sedikit, dia melakukan salat isyraq. Para ulama berbeda pendapat tentang salat isyraq dan salat duha. Ada yang mengatakan salat isyraq itu ya salat duha. Ada yang mengatakan ya bukan isyraq, duha. Kimosonik cenderung kepada pendapat yang kedua, yakni bahwa isyraq itu bukan duha bukan isyraq. Karena nanti Kimosonik akan bicara tentang salat duha. Jadi ketika matahari sudah terbit dan agak tinggi sedikit, dia melakukan salat isra, kemudian bacaan Quran. Bacaan Quran dengan sambil mengambil pelajaran apa yang dibaca, dengan menjaga adab, hatinya hadir, hatinya khusyuk dan dibaca secara tertib.
Itiad ini tak mungkin ya mengambil pelajaran kecuali dengan merenungkan apa yang dibaca. Merenungkan apa yang dibaca tak mungkin kecuali paham maksudnya. Oleh karena itu ya harus tahu maknanya Al-Quran. Wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil baqinil khala wa qiyamu laylin wa tadarru'u bisahar wa mujalasatu salihin al-fuddala fuddala. Wadawa'u qalbin, adapun obatnya hati, ini sudah banyak diterjemahkan. Wadawa'u qalbin, adapun obatnya hati, khamsatun adalah lima. Kalau kamu ingin tahu apa saja yang lima, maka fatilawatin, maka adalah membaca Al-Quran. Bitadabburil makna, dengan merenungkan maknanya. Ini yang pertama. Obat hati yang pertama adalah tilawatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran sambil merenungkan maknanya. Walil batni al-khala, asalnya wal khala lil batni, dan mengosongkan perut, artinya lapar. Lapar termasuk obatnya hati. Dan mengosongkan perut, ini yang nomor dua. Minimal ya tidak kenyang itu. Yang ketiga, waqiyamu lailin, bangun malam, bukan semata-mata malam, akan tetapi digunakan untuk ibadah, namanya qiyamul lail. Ini ketiga, wa tadarru'u bis-sahar, yang keempat, tadarru' di waktu sahur. Tadarru' artinya berdoa kepada Allah dengan merendahkan diri, ini namanya tadarru'. Berdoa pada waktu sahur sambil merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Waktu sahur ya setengah tiga, jam tiga itu. Yang lima, wa mujalasatu salihina, dan berkumpul dengan orang-orang saleh. Duduk-duduk bersama-sama orang saleh, al-fudhala, yang memiliki keutamaan. Fudhala menjadi sifat dari salihin, fudhala jamak dari fadilun, fadilani, dan seterusnya. Ini lima perkara ini adalah obatnya hati. Wala qari'un wala hafidun yatafallaku bimahasin syiamir radiyati mukmila. Wala qari'un, sungguh adapun qari, ahli baca Al-Quran. Wala hafidun, dan sungguh adapun hafid, lamnya ini lam ibtidai, bisa masuk pada mubtada. Wala qari'un, sungguh adapun orang yang ahli baca Quran. Wala hafidun, dan sungguh adapun hafid, yatafallaku, adalah harus berakhlak. Harus berakhlak bimahasin syami, asalnya bisyamil hasanati, dengan akhlak-akhlak yang baik. Mahasin ini jamak dari hasan, yang tidak mengikuti aturan, dari mana umumnya. Bisyamil hasanati, dengan budi pekerti yang baik. Ar-radiyati, yang disukai. Mukmila hale, menyempurnakan kepada mahasin syam. Mukmilanlah hale, menyempurnakan terhadap perangai-perangai yang bagus. Artinya menjadi orang qori, menjadi orang hafid itu harus memiliki akhlak tertentu yang mungkin tidak dimiliki orang. Memang seluruh orang harus bekerja punya akhlak yang baik.
Akan tetapi menjadi qori dan menjadi hafiz yang lebih daripada orang biasa. Harus memiliki akhlak yang baik. Kada hadati dunya kada tarkun mubadatan biha wa bi ahliha mutaqaddida. Akhlak yang baik itu seperti apa? Kada hadati dunya seperti tak suka dunia. Jahada ini sama dengan zuhud kemarin itu. Tak suka dunia, kada tarkun, demikian pula meninggalkan. Meninggalkan mubadatan akan kepedulian. Mubadatan ini menjadi makomnya tarkun. Tarkun ini masdar kan, bisa memiliki amal seperti amalnya fi'il. Bisa punya makom. Kada demikian pula tarkun. Kada khobar muqaddam. Tarkun mubtada wa akhbar adalah seperti ini. Tarkun adapun meninggalkan. Meninggalkan apa? Mubalatan. Meninggalkan kepedulian biha dengan dunia. Mubalat ini masdar dari balayubali mubalatan. La ubali, aku tak peduli. Tak peduli biha dengan dunia, wabi ahliha dan dengan ahli orang-orang dunia, ahli dunia. Mutakallilan hale mengambil sedikit daripada dunia. Mutakallilan aynilad dunia. Mutakallilan hale mengambil sedikit daripada dunia. Contoh akhlak yang harus dimiliki oleh qori dan hafiz seperti zuhud. Tak suka dunia, tak peduli kepada dunia. Bukan kepada dunia saja, tapi juga kepada ahli dunia. Orang-orang yang bergulimang dengan dunia. Ini tantangan bagi qori dan hafiz. Wakadas saka wal judu thumma makarimun akhlaki thumma taraqatun la qatila. Wakadas saka demikian pula saka wal jud dan jud. Saka dan jud ini terjemahnya sama, dermawan. Lebih unggul mana antara saka dan jud? Sebagian ulama mengatakan sako ini lebih tinggi daripada jud. Karena sako ini sifatnya natural. Artinya memang dari sananya orang itu dermawan. Karena sifatnya natural, alami, tak bisa terganggu dengan dia. Sudah adanya seperti itu. Kalau jud kemungkinan apa berhadapan dengan. Tapi sebagian ulama berpendapat sebaliknya. Artinya qori dan hafiz harus dermawan. Summa makarimul akhlaki, kemudian akhlak-akhlak yang terpuji. Akhlak ini apa? Akhlak ini karakter. Akhlak itu tidak sama dengan sopan santun. Kalau sopan santun bisa dibuat-buat. Kalau sopan santun itu bajingan lebih bisa daripada santri. Tapi akhlak ini bukan sopan santun, karakter hati. Summa karakotun, kemudian cerianya wajah, wajah yang ceria. La khotila aila yakunu khotilan asannya. Tidak ada siapa qori dan hafiz adalah penipu. Oh, kalau sudah penipu ini sudah luar biasa. Wal ilmu thumma sabru thumma tanazzuhu amma dana min maksabin mutajammila. Wal ilmu dan hilim lapang dada. Summa sabur, kemudian sabar. Ini sifat-sifat yang harus dimiliki oleh qori dan hafiz. Summa tanazzuhun, kemudian menghindar.
menghindar amadana dari sesuatu yang hina atau yang rendah, mimaksabin dari usaha, dari kasab. Menghindar mensucikan diri dari kasab yang rendah meskipun itu halal. Mutajamilan halal yang membaguskan diri. Ini termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh qori dan hafil, lapang dada, sabar, menjauhkan diri dari usaha-usaha ekonomi yang rendahan. Misalnya mengumpulkan parkinut gitu. Itu barang cocok bagi qori dan hafil. Wa mulazamatun lis-sakinati wal-wara' wa khusyu'ihi wa tawadhu'in mutakammilan. Termasuk juga sifat-sifat yang harus dimiliki oleh qori dan hafidz, mulazamatun lis-sakinati, menetapi sakinah. Sakinah itu tumakninah, ketenangan. Maksudnya selalu tumakninah. Mulazamatun lis-sakinati, selalu sakinah, tumakninah, tenang. Wal-wara' dan wara', selalu wara', ya. Wa khusyu'ihi, dan menetapi khusyuknya. Wa tawadhu'in, dan menetapi tawadhu'. Mutakamilan halai, menyempurnakan diri bi hadhil asyai, dengan beberapa perkara ini. Termasuk sifat-sifatnya qori dan hafidz harus selalu menampakkan sakinah dan tumakninah, selalu wara', selalu khusyuk, selalu tawadhu. Wa liqasti syaribihi wa tasrihi liha wa idza